اقتضيناها شعارا للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على نبينا بعده وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa lul ugdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah. Marilah untuk pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang mana kita tahu bahwa kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan ini sudah sepantasnya untuk kita gunakan ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa itu ya, maka bisa jadi ya kita akan kelak akan disebut Allah sebagai orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam masa-masa sehat kita, di dalam masa-masa sempat kita, marilah kita gunakan semuanya itu, karunia-karunia yang telah Allah berikan ini kita gunakan kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu seminggu sekali, di mana di dalam seminggu itu kita disibukkan oleh perkara-perkara baik itu keluarga kita, pekerjaan kita ya, apapun yang semuanya itu berkenaan dengan urusan dunia ya. Tidak lain dan tidak bukan. Tetapi bagaimana urusan dunia itu dengan ilmu kita, kita jadikan semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan yang sedang kita pelajari kan ini ya. Bagaimana kita bersikap dalam hidup kita sehari-hari selama 24 jam penuh berkenaan dengan kehidupan dunia, yang mana dengan kehidupan dunia itu kita kembalikan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang nilainya dicintai dan diridai oleh Allah. Maka ketika kita bekerja, ketika kita sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah nilainya ibadah. Kita bergaul dengan tetangga ya. Ketika itu sesuai dengan syariat dan aturan Allah ya, maka itu adalah ibadah. Dan segala sesuatu ya, karena tujuan Allah menciptakan kita tidak lain hanya untuk beribadah. Mari di dalam kesempatan yang baik ini kita kembali, kita luruskan niat ya, kita luruskan niat bahwasanya apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya, kita tujukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan kepada kita dengan lurusnya niat kita, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita sifat al-istiqomah ya. Istiqomah di dalam menjalankan perintah dan larangannya.
istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Semoga Allah selalu menguatkan ya hati kita, menguatkan keimanan kita ya, sehingga kelak ketika Allah memanggil kita ya, insya Allah dalam kondisi khusnul khotimah, dalam kondisi tetap mentauhidkan Allah tanpa mensekutukan dengan sesuatu apapun. Amin amin. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya ila yaumil kiamah. Jemaah yang dirahmati Allah, terakhir materi apa? Ikhlas ya. Ya. Kemudian di dalam syarat selanjutnya yang mana kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan al-ikhlas ya. Pada malam hari ini kita akan membahas syarat selanjutnya, yaitu syarat syahadat yang berkenaan dengan mahabbah ya, atau cinta, kecintaan. Cinta. Kalau di dalam Al-Quran itu ya, ayat-ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran disebutkan itu, yang pertama adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid dan syirik ya, itu paling banyak. Kemudian yang kedua adalah cinta dan benci, atau kalau disebut dalam bahasa istilah para ulama itu al-wala' wal-barok ya, kecintaan kita ya. Wala itu kecintaan, al-barok itu permusuhan. Kita sebagai seorang muslim juga diajarkan cinta kita tujukan kepada siapa, kemudian permusuhan kita tujukan kepada siapa ya. Jangan sampai kita salah menjatuhkan kecintaan kita, ataupun sebaliknya jangan sampai kita salah menjatuhkan permusuhan kita kepada siapa ya. Jangan-jangan kita tidak cinta kepada sesama muslim ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Setiap mukmin itu bersaudara. Ya ini yang harus wajib kita cintai. Tapi secara keseluruhan kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk mencintai semuanya. Baik itu mukmin, baik itu kafir, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan. Kita diajarkan untuk mencintai terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, kepada alam ya, kepada binatang ya. Bahkan ketika kita menyembelih hewan pun ya, Rasulullah mengajarkan untuk menajamkan pisaunya ya. Ditajamkan supaya apa? Itulah bukti cinta kita kepada makhluk ciptaan Allah yang berupa hewan sembelihan ya. Supaya apa? Tidak terasa sakit ketika disembelih. Terus adab-adabnya dalam menyembelih itu pun juga ketika kita mengasah ya, parang atau pedang atau pisau itu tidak boleh diperlihatkan kepada binatang yang akan disembelih. Itu adab-adabnya ya. Apalagi kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama mukmin ya. Sesama manusia baik pun, meskipun dia kafir, kita kewajiban kita juga untuk mencintai mereka. Tapi batasan-batasan mencintai ini ada aturannya. Ya. Sebagaimana kita mencintai orang mukmin, kita mencintai orang kafir, ya itu ada batasan-batasannya. Yang ketika kita tidak tahu, bisa jadi kualik. Ya. Apa kualik? Terbalik. Ya. Justru kita mencintai orang kafir, apalagi yang memerangi Islam. Ataupun malah kita membenci kepada sesama muslim. Nah ini yang karena itu di dalam Al-Quran ini wala' wal barok ini ayat-ayat yang paling banyak setelah tauhid dan syirik. Ini secara global berkenaan dengan cinta, kecintaan kita.
yang di dalam materi yang kita bahas ini berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya kita mencintai kalimat ini, baik kandungannya, isinya, ya, kemudian beserta atribut-atributnya dan sebagainya. Kewajiban kita adalah untuk mencintai, ya. Mencintai kalimat tauhid ini, ya. Mencintai kalimat la ilaha illallah ini. Yang kemarin terjadi, ya. Pembakaran kalimat tauhid, ya. Pada hakikatnya mereka tidak mengenal kalimat tauhid, atau mungkin karena tanpa ilmu dan sebagainya, ya. Ada saudara kita yang mengaku muslim tetapi justru membakar kalimat tauhid. Ini karena kebodohan atau karena memang itu sebuah pesanan dari para musuh-musuh Islam, wallahu alam bisawab, ya. Tetapi ketika dia mengaku sebagai seorang mukmin, muslim, apalagi dia seorang mukmin, ya, maka membakar simbol-simbol keislaman, apalagi membakar kalimat tauhid la ilaha illallah, ini jelas-jelas mereka tidak mengetahui esensi hakikat dari kalimat tauhid sendiri. Yang seharusnya dicintai justru malah dilecehkan. Maka ini adalah kewajibannya adalah belajar, belajar memaknai kalimat la ilaha illallah, baik itu dari syarat, rukun dan pembatalnya, supaya tidak terjadi seperti itu. Salah dalam berbarok kebenciannya itu salah, justru dia salah, justru membenci kalimat yang seharusnya dia cintai sebagai seorang muslim. Apalagi kalau dia mengaku mukmin, seharusnya dia mencintai kalimat itu meskipun itu hanya berupa simbol, ya. Apalagi ketika kita melihat videonya pembakarannya dengan dengan nyanyi-nyanyi, ya, mirip seperti PKI, ya, membantai, ya, para ulama, membantai para tokoh-tokoh pahlawan kita dengan nyanyi-nyanyi, ya, sampai jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka cinta ini maksudnya adalah mencintai kalimat la ilaha illallah ini beserta konsekuensinya, isinya, kandungannya, atribut-atributnya, ya, simbol-simbolnya, ya. Harus kita cintai, kita hormati. Bahkan ketika kita memakai topi, ya, ketika ada kalimat la ilaha illallah, kita sebagai seorang muslim, muslim sajalah, belum mukmin, ya, yang tahu itu ketika kita akan masuk ke kamar mandi, kamar kecil, ini akan dilepas, ya. Memakai kaos bertuliskan kalimat tauhid ini, ya, tidak akan sembarangan orang yang mereka mencintai kalimat la ilaha illallah, ya. Karena di kamar mandi itu kan, ya, tempatnya, ya, seperti itu. Mereka akan menghargai, ya, kalimat itu karena atas dasar cinta. Maka jemaah yang dirahmati Allah, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayatnya 165. Ya, ciri-ciri seorang muslim, apalagi dia mukmin. Ada orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang seperti itu. Mereka menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang musyrik itu kan dia beribadah kepada Allah, tetapi juga di saat yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau orang mukmin, ya, dia akan mencintai Allah, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tanpa, ya, kemudian mereka menghilangkan sesembahan-sembahan selain Allah di dalam pemikirannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ini di awal ayat. Sebagai tandingan yang mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada orang yang dia mencintai Allah tetapi juga mencintai selain Allah. Nah, di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubal lillah. Adapun orang-orang yang beriman ini sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau yarol ladzina zalamu id yarunal adab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, ya, orang yang mendolimi dirinya sendiri, orang musyrik itu tadi yang menyembah tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah tadi, sekiranya orang seperti itu, ya, melihat adab pada hari kiamat bahwa semua kekuatan itu miliknya Allah, ya. Innal quwata lillahi jami'an. Kelak di hari kiamat itu mereka akan melihat bahwasanya semua kekuatan miliknya Allah. Ya, seperti sebagaimana kemarin yang membakar kalimat la ilaha illallah itu tadi. Mereka seolah-olah itu ketika dia sudah dengan kelompoknya beramai-ramai, ya, seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi mereka. Dengan tepuk tangan, dengan nyanyi-nyanyi, mereka membakar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tetapi orang-orang seperti ini tidak sadar, ya, bahwa innal quwata lillahi jami'an. Bahwa semuanya kekuatan itu ketika pada hari kiamat itu, kekuatan itu miliknya Allah. Kira iso macam-macam. Ya. Sebelumnya tadi kan, adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada. Pantas enggak ketika ada kejadian berkenaan dengan pembakaran kalimat tauhid, orang yang beriman akan sangat marah. Ya. Marah. Kalau tidak marah ya berarti ada yang salah dengan keimanannya. Ya. Yang seharusnya simbol yang harus dicintai kemudian dilecehkan, ya. Pasti akan sangat marah. Ya. Nek orang marah, yo ini perlu belajar lagi berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Innal quwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul adab. Ya. Kelak di hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya miliknya Allah. Ya. Bukan miliknya para malaikat, bukan miliknya para nabi. Karena kekuatan pada hari kiamat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tok til. Wis. Dan bahwa Allah sangat berat siksanya. Niscaya mereka akan menyesal. Masih di dunia masih bersorak-sorak dengan kelompoknya, ya. Tetapi orang-orang seperti ini tidak mengetahui bahwa kelak dia akan dimintai pertanggungan jawab, kelak, ya, kekuatan di hari kiamat hanya kekuatan Allah, ya. Ketika kekuatan kalimat Allah dilecehkan seperti itu, otomatis ya, orang-orang seperti ini pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya ilmu. Satu, atau kemudian yang lainnya mungkin karena memang dia itu mendapat pesanan dari musuh-musuh Islam. Lemah iman, tergoda dengan mungkin uang, tergoda dengan bujukan, sehingga orang-orang seperti ini mau menggadaikan keimanannya sendiri. Mau dibilang dari. Kemudian di surat Ali Imran
bagaimana seseorang ini ketika dia mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang harus dilakukan, ya. Surat Al-Imran, surat 3, ayat 31 dan 32. Coba Mas Nanang, baca Mas. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wa Allahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya, di ayat 31-nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada seluruh manusia. Karena Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, beda dengan para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya. Ya. Nabi Isa diutus kepada kaumnya, Nabi Musa diutus kepada kaumnya, bukan kepada seluruh manusia. Tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Ya. Di ayat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, bahwa jika kamu mencintai Allah, ya, banyak orang yang mencintai Allah, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy itu pun mengetahui Allah yang memberi rizki, ya, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, mengetahui, ya. Nah, kita sebagai seorang mukmin ada sebuah panduan. Jika kita memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ya, maka ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah panduan yang tidak bisa terpisahkan, ya. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, doanya apa? Muhammadur Rasulullah. Nah. Maka jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, ya, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ketika kita mencintai Allah, maka kita akan mengikuti syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai aplikasi dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan contoh adalah Rasulullah. Saya memberikan contoh saja, enggak usah banyak-banyak lah. Contoh yang selalu kita lakukan, sholat, ya. Di dalam Al-Quran, apakah kita suruh sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apa ada di dalam Al-Quran? Nah, perintahnya adalah waqimus sholat. Ya, terus aplikasinya gimana waqimus sholat ini? Ya. Kerjakanlah sholat pada waktunya. Ada. Tetapi sebagai aplikasinya kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ureanya ada di hadis-hadis, sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulai Al-Qur'an, apakah ada sholat kong ayu kita itu diperintahkan untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya? Enggak ada, ya. Maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk dan ikutilah sunah-sunah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti Allah akan mencintaimu. Kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, kalamullah sebagai petunjuk bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita, kemudian kita mengikuti dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Kemudian ini di ayat 32-nya ya, ketika orang-orang tidak seperti itu, ya, apa hukumannya? Ya. Kul atiullaha wa rasul. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, ya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, sama. Ya. Karena sebagai pengaplikasi Al-Quran adalah Rasulullah. Ya. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah? Karena ini seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Fa'in tawalau, ya. Fa'in allaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak langsung difonis kafir. Nggak main-main, ya. Maka ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itulah bukti cinta kita ketika kita mengikrarkan kalimat, ketika kita berjanji berkenaan dengan kalimat syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian pasti tidak akan tersesat. Nah, ini adalah sabda dari Rasulullah SAW. Kitabullah wa sunnatun Nabi. Taraktu fikum amroini lantadilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatun Nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Wasiat Rasulullah ini itu, ya. Yang mana kalian ketika memegang dua perkara ini, ya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka klop ketika di cross-check dengan ayat ini, ya. Tapi kita ketika tidak mau, ya, innallaha la yuhibbul kafirin, kafir langsung, nggak main-main, ya. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ketika kita sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kita kewajiban kita mencintai kalimat ini beserta kandungan, baik itu cinta kepada kandungannya, konsekuensinya, syarat-syarat, rukun dan pembatalnya. Nah, orang hati-hati. Ya, bisa jadi. Kita justru menjadi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan vonis ini akan jatuh menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka berkenaan dengan cinta ini, ya. Harus memang kita satu pelajari, kemudian bukti kecintaan kita, ya. Kita amalkan. Ya. Bagi yang sudah punya istri, ketika dulu kita mengatakan, waduh, nok we sing, aku cinta kamu. Bukti cintanya apa? Dinikahi. Kemudian diberikan penghidupan, diberikan nafkah. Ya, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Bukti cinta kita. Diucapkan, kemudian diamalkan. Sama ketika kita sudah berikrar berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya harus kita aplikasikan dengan amal kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Karena berkenaan dengan sesuatu, ya, yang kita cintai ini kadang-kadang ini bisa melenakan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Qur'an itu kata-kata
ya ayyuhallazina amanu kutiba kutiba ya. Kutiba alaikumus siam ya, diwajibkan kepada kalian puasa ya. Tapi ada kutiba lain yang kita belum bisa aplikasikan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, ada itu ya. Terus ada lagi kutiba, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Qital apa? Qital apa artinya? Perang. Coba dibuka di masih surat Al-Baqarah ya. Hati-hati dengan mencintai ini. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Sama aku tibanya, wajib bagi kita. Tapi kita jarang ini dibahas ya. Kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kamu qisas, atas kalian qisas. Apa itu qisas? Ya. Ketika kita menyakiti seseorang, jewer telinga dibalas dengan jewer telinga, hukumannya seperti itu. Ketika kita memukul seseorang, hukumannya dengan dibalas dengan memukul. Itu tidak bisa kita lakukan, belum bisa kita lakukan, karena tidak tegak syariat Islam di muka bumi ini. Ketika seseorang membunuh, ya balasannya dengan dibunuh. Itu hukum Islam. Jadi adil, nek ana wong mateni, hukumane dipateni. Tapi ketika terjadi kesepakatan, wis ra popo tak ampuni, mungkin bayar denda dan sebagainya, bisa itu dilakukan. Tapi yang bisa menghukumi aja majelis syariah, ya. Tidak ada saat ini yang bisa melaksanakan ayat ini. Kutiba alaikumul qisas, karena apa? Tidak ada syariat Islam yang menaung. Apalagi ini yang ini, kutiba alaikumul qital ini. Ya, coba ribet dibaca. Ini berkenaan dengan cinta. Ya, 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, iya, nah, ini aku tiba. Nggak main-main tuh. Kita ngerti ini kutiba alaikum siam tok we. Ya. Itu. Karena apa? Jarang. Ketika kita Jumatan kotip-kotip menyampaikan ayat ini, oh, jarang kali. Indonesia negara damai, wah, itu perang. Bukan masalah perangnya. Tapi ayat ini juga harus disebutkan supaya umat Islam tahu ya. Kewajiban kita itu tidak hanya puasa tok ya. Perang itu adalah sebuah kewajiban juga ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum ya. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu ya. Siapa ana wong sing seneng perang? Allah itu Maha tahu. Allah yang sebagai pabriknya manusia, yang membuat manusia, dan Allah tahu isi hati manusia bahwa perang itu tidak menyenangkan bagi yang namanya manusia. Siapa sing seneng perang? Meskipun dia mujahid sekalipun, sing seneng perang siapa? Tak takoni. Tidak ada yang senang perang, apalagi dia sudah berilmu. Ketika ditanyakan ke milik perang atau milik damai, ketika dia memang benar-benar seorang mujahidin, dia akan mengatakan lebih senang damai. Nek ngomong lu senang perang berarti salah hayate. Yeah. Salah hayate apa wongi? Wongi. Nek Allah pasti benar, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Nek ana wong seneng perang? Nah. Iki salah iki. Kemlindi berarti orang ini, ya.
Tapi bukan berarti ketika kita ketemu musuh terus kita lari. Artinya wong Islam ini ora seneng perang, ora seneng golek musuh, tapi nek ketemu musuh aja melayu. Nah, itu. Nah, itu kalau tidak tata dengan akidah yang benar ora iso. Perang itu kewajiban. Yang pasti perang itu tidak menyenangkan bagi yang namanya manusia yang senang damai. Nek wong seneng perang berarti wong salah, salah. Maksud ayatnya sing salah, ya kan? Saya lanjutkan. Tapi boleh jadi wa asa an takrohu syai'an wa huwa khairul lakum, ya. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tidak mencintai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Nah, contohnya perang ini tadi, karena yang dibahas ini ya, perang. Boleh jadi kamu tidak mencintai perang, tidak menyenangi perang, tetapi itu baik bagimu. Dalam arti perang bukan terus berkaitan dengan berebut kekuasaan. Perang ketika berebut pekerjaan. Ini perang yang bodoh ini. Padahal itu baik bagimu, artinya di sini adalah perang dalam menegakkan dinul Islam. Supaya tegak di muka bumi ini, ya. Yang dibahas di dalam ayat ini adalah ini. Perang di dalam menegakkan kalimatullah. Lagi ini dibahas panjang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Apa lagi? Ya banyak. Keduniaan, istri, anak, kan keduniaan seperti itu, ya. Keduniaan apa? Ya, istri, anak, ya, pekerjaan, harta, ya. Kecintaan kita, ya. Coba dibuka Ali Imran, surat Ali Imran. Kecintaan kita kepada dunia itu macamnya apa we? Sudah pernah apa belum ini ayat ini? Belum ya? Ya coba. Ayat 14. Surat 3 ayat 14. Ini yang melenakan kita, ya. Dari mengingat Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati dengan hal ini, 8 perkara ini, kita harus hati-hati. Baca ke bro. Ketika merasa indah dengan badan manusia, kita terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumbuh dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali. Dalika mata'ul hayatu dunia, itulah kehidupan dunia. Apa wae kehidupan dunia? Ini yulna lina subu syahwat minan nisa. Wong itu hati-hati, itu kesenangan dunia. Kalau kita tidak mengendalikannya, wah. Sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat hiburan, ya. Banyak di situ wanita-wanita menjajakan diri. Itu menggoda. Karena itu kehidupan dunia. Godaan-godaan dunia ini wanita, ya. Itu kalau di luar, di dalam rumah istri kita, ya. Bisa jadi istri kita, kita tidak ajari ngaji, tidak kita ajari berkenaan dengan. Bisa jadi istri kita yang nanti akan menghalangi. Kita sekarang masih menghalangi, mungkin menghalangi taklim. Langkau nek wis kita, sebagaimana di ayat sebelumnya.
Nah, wis berkenan dengan kita lho. Wojo, Pak, ning omah wae ora sa melu-melu kok ngono, seperti itu. Padahal diwajibkan atas kalian ber misalnya. Innal lina subuh syahwat minan nisa. Wong wedok ya hati-hati. Ini bisa jadi ya penghalang. Nah, saya ini mungkin penghalangnya taklim ini. Taklim lu sing ngomar wis udan-udan grimis-grimis enak ning kene ra wis tak gaweke kopi, Pak. Piye jarane ngono. Ya wis lah, wis. Paling ning kono wis ngono kok ketemune amru gitu. Ya. Ketemune Gabriel lah ngeluthok kan. Ya. Nisa. Ya. Inalina subuh syahwat minan nisa walbanin anak-anak ini juga ke, kesenangan hidup dunia dulu ya anak lucu-lucu ya. Bisa jadi melenakan kita dari mengingat Allah wa adzan Allahu akbar anak nangis wah tak ceklese kayak ke bojone bakal taning masjid sih jangan sampai anak-anak ini mengganggu kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar anak sing wis iso mlaku rewel jalu dolanan. Wis ta ora tak tukokke sik le. Ini mengganggu kehidupan kita dengan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini godaan. Tinggal kita bagaimana memposisikan diri kita sebagai kepala keluarga. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan bagi anggota keluarganya. Maka ketika kita sudah mempunyai keluarga, ya dibangun keluarga ini untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah. Diberikan pemahaman-pemahaman berkenaan dengan syariat. Sehingga tidak ada rengean ketika adzan ini tidak ada. Ya. Seandainya ada rengean, si istri yang akan siap menghandle ya. Karena istri sholatnya di rumah. Ya. Dari dua permasalahan to nisa mbek banin iki wis ya kadang kita ini wah ya. Bagaimana kita sebagai seorang laki-laki mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita supaya tidak menjadi penghalang kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nek iso anak kita ya kudu di istri kita ya kudu di didik ya. Karena ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai qawam tadi. Pemimpin ya. Bagi istri kita, anak kita. Nek ora seperti itu ya nanti kita akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah. Bojomu wis mbok didik ra. Sing tanggung jawab sapa? Ya suamine. Anakmu sebuah didik lah, yang tanggung jawab sama didik sama bapak nih. Dan kita sebagai seorang laki-laki, kita seorang suami, kita seorang bapak ya. Ini akan dimintai pertanggung jawab, cuma main-main ya. Wes jar kewe bojoku rak jimbapan rak apa-apa lah, sing penting bojoku ketok ayu, rambutnya tak boke salon di sana. Apa dikira tidak dimintai pertanggung jawab? Wah. Ini di bojo, mbok jarke rak jilbaban ini terus bi. Nah, ada pertanggungan jawab, ada pertanyaan nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita memberikan nasihat kepada seorang istri ya, ojo dengan kekasaran. Dengan kalimat yang halus. Wong wong wedok iki nek di apa dikeras dia akan patah ya. Saat ini belum bisa berijab, tetap kasih nasihat-nasihat ketika dalam kondisi enak kita ajak ngobrol. Ya sing wis berijab enak wae ya. Ya santai. Karena apa? Ya, memang hasil didikannya sudah kelihatan. Izinal lina subuh syahwat minan nisa wal banin wal konatir mukontaratil minat dahab wal fiddah wal khayli musawamatil wal an'am wal hars ya banyak ini.
perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Oh, kesenengane wong wedok iki. Emas dan perak. Kemudian kuda pilihan. Hewan kalau zaman Rasulullah dulu kuda pilihan, kuda tunggangan. Oh, nek saiki apa? Enmek. Terus apa meneh? Apa iki? Briu. Nah, itu seperti itu, kuda pilihan. Ini yang akan melenakan kita dari jalan Allah. Ya. Itulah kesenangan hidup dunia. Hewan ternak, sing sok manuk apa hewan ternak bisa ya. Bisa jadi seorang yang hewan ternak ngedusi manuk awake dhewe ora ngedus ya. Bisa jadi ketika terdengar adzan masih asik nyepeti manuk ya. Bisa jadi alasannya lah wong iki kan cuma nggo iseng ya. Manukku suaranya apik. Kamu beli HP yang murah itu ya, diisi aplikasi manuk sing larang-larang, manuk sing juere-juere iki. Mbok lebokke kurungan. Ya, yes. Malah ora ngadusi, ora makane. Setel wis ngono, ya, enak ya ta. Hewan ternak, sawah ladang, ya, ketika seseorang menanam sesuatu, misalnya menanam buah, kemudian tukul, tumbuh, melihat tumbuh kembangnya tanaman yang ditanamnya, itu senengnya tidak karuan. Jangan sampai itu kehidupan dunia, itu kehidupan dunia, jangan sampai itu melenakan kita dari mengingat Allah. Zalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab ya. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang tadi di apa? Di surat Al-Baqarah ayat 216 tadi ya. Boleh jadi ya wa asa antukhibbu sayan wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tadi itu ya. Apa? Wanita, anak-anak, perniagaan, ya, sawah ladang itu. Boleh jadi kalian mencintai itu padahal itu tidak baik bagimu. Wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216 tuh, ya. Allah mengetahui, lebih mengetahui isi hatimu. Sedang kamu tidak mengetahui. Ada hal yang baik yang justru tidak kita sukai, tetapi justru kita menyukai sesuatu yang bisa jadi itu tidak baik buat kita. Apalagi sampai menyukainya, mencintainya secara berlebihan. Ini berkenaan dengan syariat. Syariat perang. Sampai-sampai coba dibuka surat At-Taubah. Masih ada 10 menit. At-Taubah surat 9 ayat 24. Monggo Pak Tawo di was Pak. Surat 9 ayatnya 24. Nggih. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-fasik mencintai perkara-perkara ini disebut oleh Allah fasik. Apa perkaranya? Kul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajakum wa ashiratukum wa amwalu niftaroha wa tijaratan tahsauna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasik fasikin. Bapak-bapak, katakanlah wahai Muhammad, jika bapakmu, ya, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kalian usahakan, ya, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, dari 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah, artinya apa? Ya, bisa jadi perdagangan misalnya yang tadi belum sebutkan, ya. Ketika kita berdagang, dodol, ono adzan, Allahu Akbar, kita masih asik ya ngurusi gawean. Ini sudah melenakan kita dari mengingat Allah. Nah, kita mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai yang orang yang beriman, tinggalkanlah. Tinggalkanlah pekerjaan segede apapun hasilnya ketika Allah memanggil kita, karena yang memberi rezeki kita ini Allah, ya. Masih ingat? Allah Ar-Razzaq. Kemudian Allah Al-Mudabbir yang mengatur kita. Nah, malah je enak-enakan ngurusi gawian, ya. Terus di mana bukti kecintaan kita? Tinggalkanlah. Wa idha kudiyatis sholati fantasiru fil ardi. Jika kalian telah menunaikan sholat kalian, bertebaran kalian di muka bumi. Di surat Al-Jumu'ah itu ada, tidak usah cari. Surat Al-Jumu'ah. Wa idha kudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtaguna min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah akan memberikan petunjuk. Jika kalian selesai melaksanakan sholat, kerja meneh. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ketika Allah memanggil kita, buktikan kecintaan kita. Ngono lho maksudnya. Dengar lagi. Ya. Jangan sampai kita disebut orang yang fasik. Yang lebih mencintai 8 perkara ini daripada Allah dan Rasulnya. Fasik. Tidak hanya itu, tidak hanya mencintai Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, ya. Serta berjihad. Apa itu jihad kuwi? Jihad itu bersungguh-sungguh. Kita belajar ini bersungguh-sungguh, kita jihad. Kita bekerja secara bersungguh-sungguh, kita jihad. Itu secara makna bahasa. Jihad artinya sungguh-sungguh. Tapi secara makna syar'i, jihad itu qital, perang. Contohnya, sholat. Sholat itu secara makna bahasa, doa. Secara makna syar'i, sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apakah kita hanya memakai makna bahasa saja sehingga kita ketika kita berdoa berarti kita sudah sholat? Bangun, kan tidak, itu. Memahami makna jihad sungguh-sungguh benar, ya, secara bahasa. Tapi di jihad makna secara syar'i adalah perang. Nah, ahabba ilaikum minallaha wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri.
semuanya itu dari 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul, lebih kalian dulu dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, berserta jihad di jalannya, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah, tunggu sampai Allah akan memberikan keputusannya. Entah apa itu keputusannya, Allah alam bisawab. Tapi kita sebagai telah belajar ini, nek sampai seperti itu berarti nantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Siapa yang tahu keputusan Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita diadab oleh Allah, tapi bisa jadi kita justru diberi kemudahan oleh Allah. Keputusan Allah siapa yang tahu? Justru kita dulu misalnya, kita kerja ya. Kerja kemudian saking kita sibuk dengan pekerjaannya, ketika terdengar adzan, Allah memanggil kita, kita disibukkan dengan kerja. Bisa jadi keputusan Allah ini akan mengadab kita. Tetapi bisa jadi Allah akan memberikan kita justru banyak rezeki. Nah, yang mana ketika banyak rezeki itu semakin menjauhkan kita dari jalan Allah. Bahaya itu. Sama bahayanya. Ya, macam-macam. Ya. Namanya istidrot. Kita dilulu oleh Allah berkenaan dengan harta benda. Wiski. Wisa. Ngerira. Aja dikira terus, wah Allah sayang be aku diberikan rezeki yang banyak. Istidrot. Dilulu kasaran nenek bahasa Jawa ini istidrat itu. Dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keputusan Allah, bisa jadi Allah akan mengadab kita berupa entah itu kita kenapa atau anak kita kenapa atau istri kita. Tapi bisa jadi kita justru diberi kelebihan harta oleh Allah yang namanya istidrat. Keputusan Allah, oh alam, siapa yang tahu. Anek sampai hal seperti itu tidak menjadikan pikiran kita berubah, ya ngeri malah. Carane ora kroso, diuji mbak Allah ora kroso. Semakin kita jauh dari Allah. Kan bahaya. Di akhir ayatnya ditutup, ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang lebih mencintai 8 perkara ini, orang-orang fasik ini. Tidak akan diberi petunjuk, ngeri rak. Padahal kita ihtinas siratal mustaqim, ya, setiap dalam surat kita, ya Allah berilah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Misalnya misalnya petunjuk malah kelakuannya kok ya, maka mindset-mindset seperti itu harus kita rubah. Harus kita rubah. Nah sampai Allah memberikan keputusannya, baik keputusan itu enak mau ora enak, itu sama-sama tidak enaknya bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang mau berpikir loh ya, sama-sama tidak enaknya. Oke, dikei adab, oke, rak seneng. Dikei kesenangan dunia, ya oke, cuma seneng ning dunia tok. Tapi itu sebetulnya adab. Nah, adab bagi kita. Nek orang yang mau menggunakan akalnya, ya itu kita buka lagi berkenaan dengan misalnya tadi sholat. Piye? Tinggalkan ya. Fantasiru wa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaguna min fadlillah. Nah, kita pernah melakukan sholat, boleh kita bekerja lagi. Lakukan aktivitas pekerjaanmu. Tapi kewajiban kita zikrullah. Nah, mengingat Allah ini sudah kita dahulukan. Inilah bukti cinta kita. Ya. Bukti ikrar yang telah kita ucapkan ini loh. Syahadu la ilaha illallah, yang di mana syaratnya termasuk kita mencintai, konsekuensinya juga ya. Bukan hanya cuma ngomong tok. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Ya, sering dengar ya. Katakanlah perkataan yang benar ya. Perkataan yang benar, amalannya ya juga insyaallah bener. Aja meleset. Ngomongi A,
amalanku B. A'udzubillah min dzalik ya. Terakhir, ini yang lebih ekstrim lagi, berkenaan dengan cinta, ya. Berkenaan dengan perang Badar. Ya. Pernah dengar perang Badar? Itu perang yang pertama dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang telah memeluk Islam. Ya. Ada di surat Al Mujadilah, surat 58. Ayat 22. Tolong bro, dibacain. Ini banyak ini ayatnya. 58 ayat 22. Sebagai penutup berkenaan dengan cinta ini. Nah, 58 ayat 22. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah. Baik itu orang itu adalah bapak, anak, saudara atau keluarganya. Tidak ditemui, ya. Kita dilarang untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun itu keluarga kita, anak kita, bapak kita. Ya. Tetapi ayat ini harus kita, jangan kita telan mentah. Mengko nek bapak kita urung, keluarga kita durung ngaji tauhid terus mbok baroi, mbok musuhi. Jangan seperti itu. Karena ayat ini asbabun nuzulnya berkenaan dengan perang. Ketika sudah terjadi perang front kubu A dan kubu B, lah baru ayat ini jalan. Maksudnya ketika terjadi perang, ini kan ayat ini asbab nuzulnya ketika terjadi perang perang Badar. Ya. Di situ sudah berdiri di kubu A seorang bapak, di kubu B dari golongan kafirun musyrikun ini seorang anak. Bapak berhadapan dengan anaknya, anak berhadapan bapaknya. Ya. Kakak berhadapan dengan adiknya. Ini ayat ini. Ojo diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang ada salah yang salah mengartikan. Ya. Ada bapak kita mungkin, ada adik kita yang belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus mbok perangi. Ini salah besar. Ya. Karena ayat ini asbab nuzulnya adalah ketika terjadi, sudah terjadi front. Kedua kubu sudah saling memberikan pilihannya. Aku tak ningoni kaum muslimin, aku tak ningoni kaum musyrikin. Nah, nek sudah seperti itu, tinggal kita berdiri di pihak mana. Karena asbab nuzulnya, ya, banyak versi berkenaan dengan asbab nuzul ini, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, bahwasanya berkenaan dengan asbab nusul surat Al-Mujadilah ayat 22 ini berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Jahroh, ya. Seorang sahabat Rasulullah yang beliau ini, Abu Ubaidah ini membunuh bapaknya, ya. Karena Abu Ubaidah ini dari kelompoknya Rasulullah SAW, dari golongan kaum muslimin, sedangkan bapaknya ini berada di front kaum musyrikin. Sudah terjadi perang, ya. Maka surat ini menegaskan bahwasanya seorang mukmin akan lebih mencintai Allah dibandingkan bapaknya ketika sudah terjadi front peperangan, ya. Jadi sudah salah paham loh, ya. Ya, paham enggak ini? Ya, jangan ayat ini terus di gebyahuyah, ya. Diterapke di keluarga kita, wah, ora taat be Allah dan Rasulnya, ora ngaji tauhid ini terus diperangi terus. Ya, jangan seperti itu. Kemudian ada lagi riwayatnya, diriwayatkan dari At-Tabrani dari Al-Hakim bahwa di dalam perang Badar bapak Abu Ubaidah tadi ya menyerang dan ingin membunuh sahabat Rasulullah ini, Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Tapi Abu Ubaidah ini berusaha menghindar diri dari serangan bapaknya yang musyrik ini.
menghindar, berusaha menghindar diri dengan ditangkis dan sebagainya dengan mengelak. Tetapi akhirnya justru Abu Ubaidah tetap memilih, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian bapaknya terbunuh di tangan Abu Ubaidah. Ini berkenaan dengan turunnya surat Al-Mujadilah ini. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mundhir ya, bahwa ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini masih berkenaan dengan asbab nuzul surat Al-Mujadilah ya. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ini mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya memukulnya dengan pukulan yang keras sehingga terjatuh. Dua tas Mbak Abu Bakar. Bapaknya dhewe iki karena bapaknya mencaci Rasulullah. Sahabat Rasulullah Abu Bakar ini menunjukkan rasa cintanya lebih besar daripada bapaknya. Lebih besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada bapaknya. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apakah benar engkau berbuat demikian ya Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, demi Allah, sekiranya ada pedang di dekatku, pasti akan aku akan pukul dengan pedang. Kira main-main. Inilah bukti cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini yang lebih, cara ini lebih ekstrim, dalam arti ekstrim sudah pada posisi yang benar antara kaum muslimin dengan kaum munafik, kaum kafirin, terjadi aja disalah artikan berkenaan dengan surat Al-Mujadilah ini loh ya. Ya, karena dulu ketika saya awal-awal ngaji dulu ya, banyak yang meleset ketika menjumpai ayat ini. Kemudian kita geger diwi mbak bapak kita, kita geger diwi mbak adik kita, mbak ibu kita, mbak saudara, jangan seperti itu. Ya. Ini karena ayat ini pasti kita akan membacanya. Ya. Karena tidak saya berikan penjelasan berkenaan ini, bisa jadi kok kita akan geger diwi ya. Mbak keluarga kita, mereka keluarga kita butuh kita kasih, butuh kita berikan pemahaman. Tapi nek wis sudah terjadi front ini, baru ayat ini bisa jalan. Paham enggak? Paham ya? Insyaallah ya. Itu sebagai akhir akhir dari oh ya, ini yang lebih penting sedikit berkenaan dengan tadi surat At-Taubah ayat 24 tadi yang belum saya jelaskan berkenaan dengan ini juga penting ya. Sedikit ya. Dari surat At-Taubah ayat 24 ini yang kul in kana aba hukum tadi lo ya. Dalam riwayat Ibnu Katsir, asbab nuzul berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 24 ini, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhayah dari Zahrah bin Ma'bad dari kakeknya yang mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang memegang tangan Umar bin Khattab. Nah, ini berkenaan dengan surat At-Taubah tadi ya, yang belum saya bacakan asbab nuzulnya. Nah, ini penting ini ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, demi Allah, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini yang bicara Umar bin Khattab ya. Artinya apa? Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya ketika berhadapan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun yang ada di dunia ini kecuali diriku. Nah, berarti di sini Umar bin Khattab lebih mencintai dirinya kepada Rasulullah. Kan seperti itu. Meskipun dia enak dibandingkan dengan lainnya, dia lebih mencintai Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang di antara kalian sebelum aku lebih
dicintai olehnya daripada dirinya sendiri. Dikoreksi ucapannya Umar bin Khattab. Kowe berarti urung iman dengan sepenuhnya. Karena kamu masih lebih mencintai dirimu sendiri dibandingkan mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab berkata bahwasanya, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan dari apapun yang ada di dunia ini. Biar rira. Nah ini seharusnya orang yang benar-benar dengan keimanannya, ya, berkenaan dengan At-Taubah ayat 24. Supaya apa? Ya, tidak sampai adab Allah ini datang dan tidak sampai disebut orang yang fasik karena lebih mencintai bapak-bapak, anak-anak, saudaranya, ya. Karena Allah dan Rasulnya seharusnya lebih dicintai. Bahkan dirinya sendiri, ya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Ini penting, ya. Ini sekelas Umar bin Khattab, ya. Anak Aidiwi ini terus biaya, ya. Kan seperti itu, ya. Maka Allah dan Rasulnya harus kita dahulukan daripada apapun yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, maksudnya ngono, ya. Mudeng ya. Ya. Ini sebagai penutup. Nah, terakhir, bahwasanya dari omongan tadi, pembicaraan tadi, Rasulullah bersabda, memang begitulah seharusnya, hei Umar bin Khattab, itulah iman yang benar. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai dari apapun yang ada di dunia, kecuali termasuk dirimu sendiri. Ini harus menjadi pedoman kita. Apapun, ya, dari 8 perkara atau dan sebagainya tadi, harus lebih kita singkirkan dulu, kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang fasik, tidak akan di isi ayat tadi, ya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, baik keputusan itu berupa adab ataupun nikmat, ya. Sebagaimana yang saya uraikan tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mayan ini, saat jam seberapa sih? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita baca dari ayat Allah, berkenaan dengan materi kita pada malam hari ini, berkenaan dengan mahabbah atau cinta ini, bisa membuka wawasan kita, ya, menambahkan keimanan kita, bahwasanya Allah dan Rasulnya memang harus kita dahulukan daripada apapun yang ada di dunia ini, termasuk diri kita. Ya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Mari kita tutup taklim pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.